pertanahan. Yang dimana ternyata sosok penyu tinggal di air laut, ya. Sedangkan untuk mengaturkan berada tinggalnya di air tawar seperti sungai, danau, dan juga tawar. Sedangkan para penyu selancar untuk berbeda ketiga antara penyu dan kura-kura. Para penyu bisa melihat dari bentuk kaki-kakinya. Penyu memiliki kaki flipper yaitu berkemasan tinggi, kayak seperti jari. Karena ternyata sepenuhnya juga berbentuk kaki yang diajukan di dalam. Karena dalam berbentuk di dalam berarti jalanan untuk berlari. Win, Winrali. Bola menunjuk ke arah laut dan mengambil tangannya sendiri. Ternyata untuk penyelam merupakan orang yang memiliki rumah tidak dapat bersembunyi di dalamnya kulitnya. Dalam penerapan, kira-kira memiliki bentuk terpundurnya. Apabila para pengunjung menjadi suhu ataupun pemakaian kulitnya di dalam dasar air terjun. Dalam penerapan, ternyata penerapan yang akan bersembunyi di dalam penerapan. Dan dia perbedaan antara penyu dan juga kura-kura. Ternyata pada video selanjutnya menunjukkan video bukan para pengunjung dari penyu spesifik atau hal spesifik dan bahasa dirinya adalah endotoxic yang berkata bagaimana para pengunjung ternyata untuk penyu yang untuk penyu sendiri merupakan hewan manusia yang saat ini sudah terbunyi jika akan sejumlah penyu yang di dunia semakin tahun semakin menipis, ya. Karena banyaknya pemburuan liar untuk penyu untuk diambil dari dunia. Para pencari penyu itu menyebut penyu memiliki usia yang panjang, yaitu ratusan tahun. Dan penyu dikatakan dewasa pada usia 25 tahun. Kasih kak, kasih makan kak. Jangan untuk penyu diadakan oleh penyu ini masih terbilang anak-anak. Karena usianya sendiri, ini sekitar 8 tahun ini, ya. Penyu-penyu masih anak-anak yang berusia 10 tahun. Pada penyu usia lancar, ternyata untuk penyu-penyu sendiri yang ada di dunia ada penyu-penyu. Di masa Indonesia, penyu tempayan, karenka-karenka, penyu pipi, nakata, penyu penyu hijau, selanjutnya. Kakak nggak boleh main air. Dari penyu yang dapat ditemukan hanya satu jenis saja, yaitu penyu selangkang kempi. Jadi,